tengok rapper banyak buat lagu dek untuk jinakkan budak yang sangat bengis. Mental jangan koyak kau dan jangan menangis. Hari ini aku dengar pula cerita baru, kapur kembanglah dekat stiksyen minyak ampang. Asal kau nak buat perang yang bajet macam tu, perang kau aku dah tengok macam kampang. Dalam kereta kau sembang bajet jilat dan kek bajet acak-acak komen lagu orang tak sedap. Sebelum masuk scene ini baik kau fikir, jangan tunjuk diri ini macam budak bengap. Bila budak bawah tanah semua keluar, baru kau tahu tinggi langit ataukah rendah. Sama je dengan perangai budak kalau lito, dua-dua suka je lah MK punya telur. Bukan sebenarnya aku nak masuk campur, tapi perangai kau ni memang macam pala butuh. Asal kukul bang lah, apa masalah kau? Baru kena dis, langsung jiwa kau dah berkicau. Baru mula-mula kau acak-acak ikut webber, tapi kau pun mula acak-acak macam sempoi. Bila nyanyi live, suara kau pun ke laut. Itu kau tengah rap, buat aku sakit perut. Sakit naik atas perangai jenaka buat orang jadi panas. Cik-cik semua tak bersakit pergi depan, dan lagu ini jenaka pun jadi sopan. Tolong jangan buat perangai, jangan bajet-bajet kereta yang kau pukul tu. Orang luar pun bangla ada, kau pijak pun kau pukul pun dia takkan berani buat apa. Tolonglah kau cari lawan yang sama rata. Kalau kau memang rasa hebat dengan lagu ini, kau pun aku sebat. Bukan aku nak ikut acah-acah benci, tapi kali ini apa yang kau buat memang langsir. Kalau kau rasa mental kau yang lebih kau berak, lepas geram kat bangla memang kau tak ada otak. Orang tak tahu apa, apa itu pun kau sebat. Asal kau rasa diri kau sudah cukup hebat, berhubung satu lagu kau rasa diri macam selebriti. Sampai hidup kau pun keluar dari reality yang macam sekarang kau dah sangkut. Kalau rasa mental kau yang baik, kau join dangdut. Cik-cik semua siapa sakit naik atas perang.